Nemu harta karun Pak RT. Halo Mbak. Halo, 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 halo. Nah, kita hari ini akan jalan-jalan ke Pak Terubus ya, Dik ya. Di sana itu tempatnya aliran banjir dari Gunung Semeru, teman-teman. Atau loci kalau orang sini ngatainnya. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Minggu, jadi aku masih nyapu-nyapu ya. Maklum karena istri masih tidur karena anaknya agak agak bangun malam terus, jadi istirahatnya kurang. Halo Sari, ini adalah motorku ya, motor Beat sederhana tapi alhamdulillah selalu nganter aku kemana-mana selama ini. Ini aku nyapu-nyapu teman-teman. Jadi udah biasa aku kalau pagi tuh bantu nyapu, ngepel gitu. Ini bingkap kalau ke kebun-kebun, ditaruh di sini sepatu, sendal, ada aritnya juga. Oke. Kalau Om Deddy Corbuzier close the door, kalau saya open the door. Jadi siapapun kalian boleh masuk ke rumah saya. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Tuh. Ini suasana di pagi hari di kampung halaman. Tuh kan, sejuk banget, seger banget di sini. Kita lanjut nyapu dulu sebelum keluar. Nanti kalian akan aku ajak jalan-jalan di sekitar komplek aku. Asyik, komplek. Belum teman-teman, belum punya komplek. Jadi masih di desa. Nanti kalau udah punya komplek kayak youtuber-youtuber yang terkenal itu, baru deh aku kenalin. Balik lagi ke dalam, ini pintunya aku buka keduanya biar udara sejuknya itu masuk. Ini gambar Garuda teman-teman. Karena aku cinta Indonesia, harus ada gambar Garuda. Halo, selamat pagi cinta. Ayo kita keluar ayo. Kita jalan-jalan. Halo, selamat pagi teman-teman. Sendalku mana? Sendalnya papa kemana, Dek? Di motor. Di motor yang penuh kenangan ini. Di motor yang penuh perjuangan ini. Tuh si Sari, Dek. Sarinya kabur. Nah. Ini teman-teman. Ini lokasi, bukan lokasi. Ini kampung halamanku. Tuh. Iya kan? Ini jalanannya. Ini HP-nya yang berkabut apa memang berkabut? Ini kurang fokus. Ini tetangga aku yang paling super baik banget di depan. Nah, itu ada Pak RT lagi ngapain, Dek? Kita samperin aja, Dek. Nah, teman-teman, kita mau lihat Pak RT yang lagi nyangkul. Selamat pagi, Pak RT. Pak RT ini nyapu-nyapu. Nyangkul-nyangkul. Nah, ini pos kamling. Ini kerdu lama. Hah? Kerdu lama. Kerdu barunya itu. Itu juga ada kerdu. Terus kerdu anyar ini nih. Jadi di depan rumah itu ada kebun tebu itu teman-teman. Jadi kalau pagi itu benar-benar dingin banget. Itu jalan kalau mau ke kebun. Pagi-pagi belum jam 6 udah ada yang ke kebun. Halo Dek, itu Dek. Ya. Cinta bangun jam berapa? Adik bangun jam berapa? Bangun jam 5. Bangun jam 5. Apa digigit tawon? Iya.
ada tawon, ada tawon, ada tawon. Tawon deh. Mataharinya belum keluar, teman-teman. Dan kalian tahu di sana itu biasanya kelihatan Gunung Semeru. Ya deh ya. Gunung Semeru. Kemarin kita jalan-jalan ke pura ya. Pura Semeru Giri, Pura Agung. Ya, Pura Semeru Agung, nah pokoknya di Senduro itu aku lupa. Nah, kita mungkin hari ini akan jalan-jalan ke Pak Terubus ya, Dik ya. Ke Pak Terubus di sana itu tempatnya aliran banjir dari Gunung Semeru, teman-teman. Atau loci kalau orang sini ngatainnya. Manggilnya loci. Jadi kita akan ke loci jalan-jalan ya. Ya jalan-jalan ya ke loci ya. Kita naik motor gak apa-apa. Doain ya teman-teman, nanti bisa punya mobil biar gak kehujanan lagi kayak kemarin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Ayo kita lanjut lagi jalan-jalannya. Nemu harta karun Pak RT? Gak nemu. Pak RT nggak nemu harta karun. Nah, itu nih, itu tuh teman-teman. Rumahnya YouTuber yang lagi viral itu. Tuh. Rumah yang nomor 3 dari sini. Yang itu loh yang putih itu yang tengah itu. Nah, itu yang lagi viral. Kalian cek aja nanti di playlist aku. Bukan playlist aku, di video sebelumnya. Karena aku nggak bikin playlist. Ini ada tanaman-tanaman bunga, Dek. Ini Dek, ini kayak bunga melati tapi bukan bunga melati. Kalau di depan rumah itu kita nanam cabai ya, cabai. Terus di sana kita nanam pare, koro-koro, apa? Apa Dek? Gageng, ageng-ageng. Itu bulan. Mana bulannya? Mana bulannya? Itu bulan. Tuh. Cinta ngeliat bulan itu bukan ageng, ageng. Halo Mbak. Halo. Mau kemana Mbak pagi-pagi? Halo. Kita tinggal lek jus. Golek apa? Pisang kesok. Oh, ngotel jagung. Mak mau ngotel jagung. Nanti ngutel jagung juga Dek, diajak sama Budi yang tadi. Karena mata pencarian di sini adalah mayoritas petani, jadi ada yang ngoli, namanya ngoli matun, tandur, sama apa Dek? Sama ke kebun-kebun juga, nyangkul kayak Pak RT itu. Tuh, Pak RT masih sibuk nyangkul karena hari Minggu. Biasanya kalau di Denpasar itu kerja bakti teman-teman setiap hari Minggu. 2 minggu sekali kalau nggak salah ya, aku lupa. Setiap minggu. Tapi di sini nggak ada. Jadi mungkin setiap setiap Jumat Manis baru kita kerja bakti bareng-bareng. Itu pun kerja baktinya di kuburan, bukan di lingkungan sini. Makanya lingkungan sini tuh masih kayak kurang terawat gitu. Mana bulannya? Mana bulannya? Teman-teman. Karena bulannya hilang, jadi aku sama Cinta mau masuk ke rumah aja. Kita siap-siap dulu sarapan, habis itu nanti kita jalan-jalan ya. Oke teman-teman, aku Cinta kamu. Depan jalan gitu, depan rumah nanam koro emakku. Nah di sini ada pepaya, ada pari, ada bunga mawar. Ini parinya masih kecil. Tuh. Ada jambu. Ada cabai merah besar. Ada bayam-bayam. Ada cabai, terus bayam merah. Bunga-bunga. Nah, ini teman-teman rumahnya YouTuber yang lagi viral itu. Viral gak karuan. Tuh, itu Dek parinya besar, Dek. Tuh. Nah ini teman-teman namanya bunga pukul 9. Jadi ini bagus sekali kalau mataharinya udah keluar gitu, bunganya tuh kembang semua. Aku seneng. Makanya aku tanemin di sini semua biar lebih bagus. Tuh.
Tuh. Oke teman-teman, kita masuk dulu ya. Oh iya, ini kapulaga yang dari kebun kemarin. Tuh. Rumah. Masuk rumah. Masuk rumah. Oke teman-teman, kita siap-siap dulu ya. Bye bye. Gimana sih? Bye bye. Nah, itu deh. Entah deh. Tuh. Jadi kita masih menggunakan tungku tradisional, teman-teman, yaitu pawon. Apa deh namanya, deh? Pawon tuh. Anget jadi ya. Wih, bedaknya mak satu tebel, teman-teman. Lihat teman-teman bedaknya. Ini kita ngerebus air aja ya, pakai mandi nanti ya.